Yang viral aku wingi lur. Nih lur, soalnya lebih parah menah lur. Viral, hama tikus habiskan tanaman jagung siap panen seluas 2 hektar hanya dalam 1 malam. Dari informasi, peristiwa itu terjadi di Raman Utara, 4 Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Wajib lur, biar dibantu nih lur. Sing di rumah tapi serah enak lur, semakut. Ini lur, sing pilar liur, Lampung lur. UPTD kabeh kerja kabeh lur saiki lur kan polisi jajaran UPTD pertanian lur saiki nangkap maling jagung dipateni oleh lur karo polisi lur. Pertama kali video ini diunggah oleh akun YouTube Infobedia Mancanegara, diposting pada tanggal 31 Mei 2021. Menurut sang pengunggah, lokasi ladang jagung berada di daerah Lampung Tengah dan tikus menyerang pada malam hari. Eh, sing wek kuwe lur. Eh, wak aku kan ndek ing ya. Eh, hitam bah iki lur, iki entek ka. Waduh. Wis lur, lur piye. Sang pengunggah juga mengatakan seperti tidak percaya jagung yang siap panen sebanyak 2 hektar bisa habis dimakan tikus dalam 1 malam. Pemilik ladang mengatakan jangan takut hukum karma kalau memburu tikus. Menurutnya, tikus adalah hama yang memang harus dibasmi. Pol PP. Kabeh teko kabeh pokoke lah. Yes, lur. Ngono ae, lur.